And saat ini saya bersama dengan pengurus OSIS, ketua OSIS, dan sekretaris OSIS. Saya pengen ngobrol-ngobrol lagi. Tadi saya udah tanya-tanya sama seksi-seksi yang di sana tadi. Nah, sekarang saya mau tanya sama yang ketuanya. Ini baru kali ini saya ketemu dan bikin video bareng sama Kak Adi dan Kak siapa dah? Argi. Oke. Okay. Kak Adi dulu saya tanya, gimana persiapan untuk LDKS yang akan datang? Jadi untuk persiapan LDKS alhamdulillah sudah 60% kira-kira. Okay. Udah semuanya sudah lengkap, sudah kita rencanain juga. Tinggal beberapa yang masih kita bicarakan lebih lanjutnya, nanti bisa rapat-rapat lagi buat kedepannya gitu. Oh gitu. Kendala gak? Ada kendala gak selama kita ngumpul kita? Kamu pengurus OSIS ngumpul-ngumpul sama kan sepantaran semua kan? Ada kendala gak dalam berdiskusi? Terserah Kak Argi yang jawab atau? Kendala kan pasti ada. Yang beda, tapi itu semua bisa diatasin dengan kita musyawarah bareng supaya ada jalan yang benar-benar kita sepakatin bersama. Nah, gitu. Saat ini berapa sih pengurus OSIS yang aktif? Pengurus OSIS yang aktif di angkatan saya. Untuk kepengurusannya yang masih aktif masih 6. Seluruhnya masih ada 31 orang. Itu kelas berapa aja yang 31 itu? 31 buat kelas 9-nya. Yang kelas 8-nya ada 50. 50? Iya, itu sudah sama pengurusnya. Oh gitu. Kalau nggak salah kemarin kepengurusannya di... tapi kalau intinya doang apa ya? Yang kelas 8, yang sekarang kelas 9, intinya aja semua kelas 9. Tapi dia anggota-anggota seksinya ada kelas 8 juga ada? Ada. Jadi udah dilatih. Nah, memang perlu juga karena... Kamunya kan nanti memang akan meninggalkan MTs Negeri 6 Jakarta. Mau gak mau, senang gak senang harus meninggalkan MTs Negeri 6 Jakarta. Jadi harus ada ilmu. Ada ilmu yang diturunin ke adik-adiknya. Dan saya sudah acungi jempol buat pengurusan ini. Sudah mau menurunkan ilmu. Walaupun ya masih dibilang belum seberapa untuk berorganisasi. Paling gak sudah memulai. Gitu. Oke, terus dari panitia... Gurunya, udah tahu siapa panitia guru dari guru-guru? Untuk panitia gurunya kami sudah dapat susunan buat panitia guru. Komite juga kita udah bekerja sama. Untuk tempatnya, untuk sistemnya nanti di sana kayak gimana, kita udah rencanain. Oh gitu. Ngomong-ngomong tangan saya gemeteran. Lumayan pegel, emang harusnya pakai tripod. Iya. Terus sekarang kan pembinanya Pak Dairobi. Pak Dairobi, menurut kamu ini ya jujur aja nggak apa-apa. Menurut kamu gimana Pak Dairobi menurut kamu? Aktif dalam membina. Aktif banget ya. Terus juga manajemennya bagus. Mempermudah kita juga. Terus dia sering ngebantu kita juga, dia kadang turun langsung. Turun tangan langsung. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Adi, ya. Kak Argi yang sudah mau berkenan nge-vlog bareng saya. Dan alhamdulillah akhirnya mau juga masuk video saya. Oke, terima kasih banyak. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.